Reformasi LPP Agro Nusantara dimulai tahun 2019. Terjadinya pandemi COVID dan beberapa kondisi internal yang coba kita lihat pada waktu itu membuat program transformasi masih belum berjalan secara efektif. Dari catatan kami, masih banyak terdapat celah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sehingga proses bisnis belum berjalan dengan efektif. Melihat kondisi internal dan eksternal pada saat itu, manajemen baru yang masuk semester 2 tahun 2021 perlu mengambil langkah-langkah quick win. Core value akhlak menjadi pondasi atau dasar dalam perusahaan melakukan langkah-langkah strategik. Dalam beraktivitas, karyawan LPP Agro Nusantara selalu memenuhi janji dan komitmen bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kata loyal bagi karyawan LPP Agro Nusantara bukan sekedar jargon. Semua karyawan telah berjuang untuk kemajuan perusahaan. Ketika ada proyek, karyawan tidak berhitung waktu. Mereka bekerja fokus untuk menyelesaikan pekerjaan agar berhasil dengan excellent. Sebagai perusahaan dalam bidang jasa, kompetensi SDM merupakan kunci keberhasilan perusahaan. LPP Agro Nusantara telah memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kompetensi berupa pelatihan, sertifikasi, benchmark, pendidikan S2, S3, serta on-job training. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanyalah perubahan. Oleh karena itu, LPP Agro Nusantara harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan bisnis. LPP Agro Nusantara telah melakukan inovasi di banyak bidang. Produk inovasi yang dihasilkan antara lain agrono, agriculture, paras, kubik, tandur, super app, dan masih banyak inovasi-inovasi lain yang sudah dihasilkan oleh tim LPP. Kami punya keyakinan, suksesnya suatu perusahaan dibutuhkan sinergi dan hubungan harmonis antara manajemen, karyawan, dan seluruh elemen organisasi. Program dan acara kebersamaan baik formal maupun informal terus kita inisiasi dan lakukan. Alhamdulillah, sekarang kita bisa saling menghargai, saling membantu, bersinergi dalam tim, serta sekat-sekat yang menghambat berlahan menipis dan menghilang. Upaya keras dan cerdas seluruh insan PT LPP Agro Nusantara telah berbuah manis. Dari aspek keuangan yang semula tahun 2020 mengalami kerugian 6,7 miliar, di tahun 2021 menjadi laba 3,9 miliar, dan di tahun 2022 naik sangat signifikan menjadi 9,9 miliar. Tingkat kepercayaan dari klien pun naik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan permintaan terhadap produk PT LPP Agro Nusantara. Dari pengelolaan sumber daya manusia, nilai Human Capital Maturity Index pada tahun 2023 mencapai 3,24, naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2,90. Hubungan karyawan semakin harmonis. Demikian juga nilai employee engagement naik dari 69 menjadi 80. Dengan kondisi saat ini, saya yakin dan percaya dengan menerapkan nilai akhlak, LPP Agro Nusantara ke depan akan semakin tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua insan PT LPP Agro Nusantara kami harapkan tetap komit dan konsisten dalam menerapkan perilaku akhlak, sehingga kinerja PT LPP Agro Nusantara semakin jaya, berkah, juara.